Halo teman-teman subscriber semuanya, video hari ini ada Beat FE model lama, starter sudah model halus. Untuk motor ini stasioner tidak bisa stabil dan mudah mati, tapi kalau sudah panas normal. Untuk bagian CVT setelah saya coba tadi ada suara seperti fan fail apa ya, slip dan bunyi cetak-cetak gitu, begitu motor mau jalan. Nah seperti ini, ini baru saya coba motornya, jadi mau stasioner. Tapi ketika mesin dingin, motor tidak bisa stasioner. Jadi ini nanti coba bersihkan throttle body sama dicek bagian CVT-nya seperti apa. Jadi mari langsung aja. Ini sil kerkas belakang kulit depan bocor sepertinya, sama fan bell sudah banyak retak. Yang pesan bilang yang punya pesan untuk bagian CVT yang perlu diganti, bisa langsung diganti. Banyak minyak paslin yang keluar. Fan bell nanti ganti baru. Untuk bagian dalam kotor seperti ini nanti bisa dicuci pakai bensin. Ini sil juga nanti perlu diganti. Untuk puli kanvas ganda, nah seperti ini. Kalau agak susah dibersihkan pakai air sabun, bisa pakai BBM dulu atau bensin. Setelah itu baru kasih air sabun dan keringkan.
Nah, ini setelah dibersihkan, pulih-pulih. Dan juga bagian tutup CVT dan bak CVT-nya. Nah, ini setelah saya coba, suara juga sudah halus, tidak seperti tadi waktu sebelum diperbaiki. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk update video terbaru. Terima kasih banyak.